Terima kasih Afsar, Afif Khai, Afnan dan juga Danish. Kejayaan yang telah mereka bawakan dan bagaimana perjalanan mereka sebenarnya kita kongsikan sebentar lagi bagaimana menjadi Johan adalah satu pertandingan nasyid di peringkat kemasaan. Tapi apapun pagi ini ada satu program yang ingin kami bukan kepada anda dan kita ingin ucapkan selamat datang juga assalamualaikum kepada Puan Nuria Harun yang merupakan Timbalan Pengarah Pembangunan Program Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Fitrah insani murid orang asli. Sebenarnya Puan sempat kongsikan tadi bagaimana perjalanan mereka sebelum bertanding sehingga sekarang. Karisma seperti ialah professional performer Puan. Jadi itu semua tu adalah murid orang asli. Yang daripada beberapa buah sekolah daripada negeri Johor yang mana mereka ni adalah merupakan juara nasyid peringkat kebangsaan Karnival Dakwah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun lepas. Dan untuk tahun ini program anjuran tahun kelima Puan. Ya, merupakan tahun kelima selepas sebelum ini Kelantan pernah menjadi tuan rumah, Selangor kali kedua tahun ini tuan rumah, pernah juga Pahang menjadi tuan rumah. Jadi ini kali kelima akan diadakan insya-Allah di Kolej Matrikulasi Banting Selangor 24-26 Oktober. Ya saya. Kalau dibandingkan dengan penganjuran sebelum ini, tahun ini apa yang lebih istimewanya untuk program ini? Untuk program untuk tahun ini dia sebenarnya dia ada dua bahagian ya. Satunya kita fokuskan kepada murid-murid orang asli yang mana mereka ni akan bertanding dalam kategori lelaki dan perempuan untuk tilawah Al-Quran. Untuk hafazan Al-Quran, untuk syarahan agama lelaki dan perempuan, tiga kategori itu dan juga nasyid. Jadi di samping itu juga kita ada murid-murid lain juga, murid-murid yang bukan murid orang asli. Mereka akan bertanding dalam kalam jama'i. Kalam jama'i ini Zaleha, dia macam chorus speaking tapi dalam bahasa Arab. Dan satu lagi ialah pertandingan khot. Jadi dua kategorilah, murid orang asli dan juga murid-murid biasa sekolah-sekolah KPM supaya kita nak ada saling bekerjasama kat situ, saling berkongsi pengalaman, pengetahuan supaya yang lahir tahun ini sama macam yang tadi juga. Untuk sasaran dari segi pemantapan ialah penjiwaan semua yang berteraskan nilai-nilai Islam, apakah dari segi spesifiknya visi dan misi KPM terutama portfolio Puan untuk pelajar orang asli ini? Jadi kita melihat ya, semua manusia ni fitrah dia adalah dia nak berjaya. Dia nak cemerlang, dia nak diterima oleh semua orang. Dan fitrah juga ialah semua tu ada keupayaan dia. Ada kecenderungan, ada kecemerlangan masing-masing. Semua orang dalam dunia ni dia ada kecemerlangan masing-masing kan. Macam kalau saya tanya Zaleha, antara kayu dengan emas Zaleha pilih yang mana? Tengok kegunaan dia apa. Kan rata-rata kalau kita buat kajian orang akan pilih emas sebab emas berharga. Tetapi ada certain keadaan kita kena pilih kayu. Malah kadang-kadang kita kena buang pun emas. Masa kita nak tenggelam di laut, kita cari kayu untuk berpaut kan. Masa kita nak membakar dalam sejuk, kita nak buat unggun api, kita tak bakar emas, kita bakar kayu kan. Jadi maknanya di sini hasrat kami, misi kami ialah kami nak membawa seluruh murid-murid sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini supaya ada keterampilan, ada penampilan dan ada jati diri yang kukuh sebab kita nak menyediakan mereka ni menjadi generasi penerus kita yang ada memiliki semua perkara. Tak kira mereka ni murid orang asli, murid pendalaman, murid macam mana sekalipun kan. Jadi kita nak kita fokuskan kepada murid orang asli ini supaya mereka boleh mengubah nasib mereka sendiri kan. Kalau nak boleh jadi kepada yang ini ni memang proses dia panjang kan. Kita nak tanam pokok, kita tak boleh hasratkan dia tumbuh subur pada hari esok. Proses dia lama kan. Tunggu tu. Kadang-kadang tak jadi pun. Ya betul. Kadang-kadang bantut. Tapi bantut, kita tak boleh kata yang bantut itu tak bernilai. Bonsai mahal kan. Betul. Jadi kita nak mereka tahu bahawa mereka tu ada keupayaan. Kita nak mereka tu ada boleh bersaing kan. Di mana hasrat yang berhormat menteri kita nakkan seluruh murid-murid di Malaysia ini
berada dalam keadaan yang happiness, gembira, saling hormat menghormati, ada rasa tanggungjawab dan dalam kebahagiaan. Ya, jadi itu yang kita nak lahirkan. Jadi sebab itulah kita tidak pinggirkan dalam program-program kita, kita tak pinggirkan murid-murid yang macam mana, murid-murid orang asli, kita bawa juga supaya mereka boleh menyuburkan kecemerlangan mereka. Potensi yang Puan lihat setelah begitu banyak terlibat dalam karnival seperti ini dan acara seperti ini, apa yang sebenarnya kekuatan yang masyarakat kadang-kadang terlepas pandang dengan potensi yang mereka ada? Kadang-kadang macam inilah. Saya pernah terbaca satu perkara, ya. Dia sebut 75% kegagalan kita bukan disebabkan kita tak mampu buat sesuatu, tetapi kita gagal bagi tahu kepada community apa yang kita buat, apa matlamat kita buat. Malah lebih teruk lagi, Zaleha, orang tak sedar kita wujud. Jadi sebab itulah hari ini, ya, kita nak supaya komuniti di luar sana tahu bahawa anak-anak ini kita tidak abaikan dan kita tidak boleh abaikan. Ya. Kerana mereka juga warga negara Malaysia yang terikat dengan rukun negara, yang terikat dengan semua perkara, kan. Kita nak biar tidak ada yang tertinggal dalam arus pemodenan. Kita bercakap tentang kemajuan, kita bercakap tentang negara maju. Kita tak nak satu pun, seorang pun warga negara kita ini yang tertinggal ke belakang. Itu hasrat. Untuk kita acara ini pun 24-26, dari segi pelibatan masyarakat, bagaimana boleh orang ramai bila hadir nanti, bagaimana mereka juga boleh memberikan satu impak yang lebih besar dengan terlibat dalam acara sebegini? Kita perlukan kepada sokongan komuniti, ya, supaya memandang juga kepada kalangan murid-murid yang minoriti ini, ya. Beri sokongan, kemudian ketika di negeri masing-masing, di sekolah masing-masing, kadang-kadang ada sekolah yang tidak diketahui pun wujud. Sekolah orang asli kita tak tahu adanya wujud. Jadi dalam karnival ini dia ada 8 negeri yang akan mengambil bahagian, yang ada sekolah orang asli. Ya, Johor, Negeri Sembilan, ya. Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Selangor. Jadi 8 ini kita nak bagi tahu kepada komuniti di 8 buah negeri ini ada sekolah begini yang memerlukan kepada sokongan komuniti, sama ada sokongan apa sajalah, kewangan, yang paling penting adalah moral support. Kita nak supaya komuniti menerima mereka dan membantu kita untuk memastikan murid-murid ini dia akan cemerlang sama macam orang lain. Juara sukan, juara kurikulum, juara akademik, juara sasiah, dan yang paling penting adalah kita nak mereka itu juga menjadi Muslim yang sejati, ya. Sama seperti murid-murid yang lain, diberikan peluang, diberikan ruang, diberikan bimbingan. Mungkin dia agak susahlah sikit, kan, kita perlu bimbing dengan bimbingan yang hebat, ya. Tapi inilah sebenarnya pengorbanan kita, perjuangan kita untuk mereka di masa depan. Ya, supaya kalau dulu kita dengar mereka, kalau ada seorang orang asli yang berjaya menjadi, kita nak bukan novelty lagi. Mereka sebahagian daripada statistik yang lebih besar. Ya, kita nak mereka ni hebat di mana-mana, macam orang lain. Orang kata, Zaleha, kalau umpamanya kalau tercampak ke darat, dia jadi pemata. Tenggelam di laut, dia jadi mutiara. Terlantum ke langit malam, dia jadi bintang kejora yang bergemerlapan. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Well, semangat buat semua pagi ini. Apa juga anda ceburi 24 hingga 26 Oktober 2019 di College Matrikulasi Banting. Terima kasih, Puan, kerana sedia bersama kami pagi ini, dan tahniah kepada adik-adik kita.